Ayo ikut. Keluar. Enggak mau tuh, Pak. Ayo jangan lawan. Ayo. Ayo. Enggak mau, Pak. Udah ya, kamu jangan masuk ke kafe ini lagi. Keluar. Tega banget toh, Bu Oni Iris. Enggak mau nerima Jizo kerja di sini. Kenapa sih? Oh. Pasti Bu Oni sebenarnya cuma ngerasa terancam aja sama kecantikan Jizo yang membahana ini. Yakin aku, makanya nggak boleh ada di sini Jizo. Ketahuan. Tapi gimana pun caranya kan Jizo harus kerja di sini. Ini kan kafenya punyanya kakaknya Opa Will. Jadi Jizo bisa sekalian menebus kesalahannya Jizo kepada Opa Will. Terus bisa ngeliput kegiatannya Opa Chef Argo. Tapi bukan berarti Jisoo jatuh cinta loh ya sama Opa Chef Argo. Hati ini tetap milik Opa Will kok. Oh, mending Jisoo ngintai dari balik pohon ini aja. Siapa tahu ntar ketemu Opa Chef Argo langsung Jisoo minta kerjaan ke Opa Chef Argo. Nah. Ya, di sini aja, wis. Ya kok PW? Kok enak? Aduh, sepoi-sepoi lagi. Aduh. Kalau kayak gini kan bisa ketiduran ini. Nah, kan baru diomongin udah ketiduran. Enggak, bisa kamu harus melawan. Kita harus nunggu Opa Chef Argo ini. Jisoo, nggak bisa kayak gitu dong, nggak bisa ketiduran di bawah. Ayunda. Seharusnya aku melakukan ini sejak dulu. Dan sekarang walaupun aku sudah tua, aku gak mau menyanyiakan waktuku lagi. Menikahlah sama aku. Aku harus jawab apa sama Mas Erwin? Apa sebaiknya aku berhenti mengingkari perasaanku dan terima saja lamaran dari dia? Jujur, lama-lama rasanya aku gak sanggup lagi menyangkal perasaanku. Bahwa sebenarnya aku masih sangat mencintai dia. Iya, Pak. Bisa gak kita ketemu di kafenya istri saya? Iya, jadi sebenarnya yang menikah itu ayah sama ibu saya. Dan saya mau minta disiapkannya lebih ke anggun dan elegan aja sih. Jadi disesuaikan sama umurnya mereka. Bisa ya? Baik. Oke. Makasih ya, Pak. Saya tunggu. Stop. Kenapa, Mas? Salma. Mana boleh sih istri dari seorang William buka pintu sendiri. Apalagi kalau kamu pergi ya sama aku. Dilarang keras ya. Oke. Makasih ya. Tuan William Andrew Pravira. Makasih loh. Gemes deh. Ya udah aku buka ini. Mas, kamu langsung ke kantor aja ya. Lagi pula kan, kuenya juga besok datang. Jadi kerjaannya dilanjut sama kue aja. Kasihan loh, kerjaan kamu pasti terbengkalai. Kayaknya ada yang berusaha menyabotase waktu quality time aku sama istri aku deh. Coba sebentar aku cari dulu orangnya ya. Mana ya?
Ini nih kena nih orangnya nih. Ketangkep orangnya. Kamu nih lagi kenapa sih? Kamu tuh ya, kamu udah melanggar hak asasi manusia dan aku bisa tuntut kamu. Wah, kok dituntut sih? Ya iyalah. Kan aku udah bilang tadi, kamu udah melanggar hak asasi manusia dan hak asasi kemesraan. Itu dua pasal. Wow. Sebagai hukumannya, aku akan menyihir kamu jadi saksemen. Sini aku gendong. Mas, kamu yakin kamu gak malu kerja kayak gini? Nanti ada orang WO loh. Mesti malu sih saya. Seorang suami lagi mau membahagiakan istrinya, kenapa mesti malu? Yang ada harus bangga dong. Iya, iya. Makasih ya. Aku ngelakuin semua ini untuk kamu. Keren banget sih tukang aku. Tukar. Iya dong. Segitu besar kamu mencintai Salma ya Pak. Sampai kamu yang seorang pengacara ternama rela kerja kasar jadi kuli seperti itu. Harus bisa kuat. Lin, sini. Dinda, kamu ngapain lagi ke sini? Saya kan udah bilang sama kamu, saya minta cuti 3 hari. Mas, jangan marahin Dinda dulu dong. Siapa tahu dia kesini ada hal penting. Iya, maaf ya Pak. Saya kesini karena ada beberapa berkas yang harus Bapak tanda tangani. Nanti setelah ini selesai, saya akan langsung pulang dan saya tidak akan mengganggu Bapak lagi. Mas, aku pergi dulu ya. Aku mau cari makan. Kamu jangan pulang dulu. Nanti kita makan bertiga sama Dinda. Gak usah sal, aku makan di kantor aja. Gak apa-apa, Din. Sekalian aku juga ada yang mau aku obrolin sama kamu soal pengeluaran kafe ke Mr. King. Tapi sal, sebentar aja. Habis itu, kamu bisa balik ke kantor. Gak apa-apa kan, Mas? Gak apa-apa. Kamu ikutan makan dulu aja ya. Baik, Pak. Yaudah, aku pergi dulu ya. Iya. Dadah, sayang. Dadah. Hati-hati ya. Padahal aku yang sering sekali berada di hadapannya, hampir selalu berada di sampingnya. Tapi kenapa matanya enggan sekali menatap aku? Tapi aku gak peduli, Pak. Biarpun aku ini cuma sebutir debu di mata kamu, aku akan tetap mencintai kamu dengan segenap hati yang aku punya. Seandainya kamu tahu, Pak, gak ada yang lebih diharapkan oleh hati aku daripada bisa berada sedekat ini sama kamu setiap waktu.
tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun, semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang!